Ada emot solat ya. Ah, okey. Kita try lah. Ha, inilah orang yang katakan kenapa ini broad heaven halal. Ah, sebab bini dia. Ah. Selamat datang semua ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini Horangi nak bermain satu game Broad Heaven versi halal. Nama game Broad Heaven ini dia bukanlah dikenali sebagai Broad Heaven, iaitu Tuk Heaven. Halal ya habibi. Di mana Broad Heaven kali ini dia diinspirasikan dengan budaya-budaya yang terdapat di negara Turki. Jadi sekarang ni kita berada di Turki Broad Heaven. Broad Heaven versi halal. Tapi yang ini lain sikit lah . Kalau tengok dekat Broad Heaven, dia punya tempat spawn tu dia ada taman. Yang ini taman dia lagi besar. Lagi besar. Dekat sini ada kebab, ada shawarma. Itulah yang paling best. Lepas tu dekat sini kita tengok ada macam-macam kedai makanan halal ya. Kalau dekat Broad Heaven ada macam-macam kedai tapi semuanya bukanlah halal . Sebab ada jual kimchi. Tapi Tuk Heaven ni salah satu server Broad Heaven yang bagi Horangi sangat sesuai untuk kita rakyat Malaysia yang majoritinya adalah agama Islam. Boleh ni. Nak boleh buat RP ni. RP makan-makan tak ada masalah. Dijamin halal. Si Cyber Cafe ni. Ye donor. Dia jual shawarma je. Memang automatik. Soalan, ada masjid tak? Soalan yang baik Icah. Dekat depan sana ada masjid. Tapi dalam game tak boleh lah solat dalam game. Tapi kalau kita nak buat RP macam nak nampak pergerakan kita solat tu, boleh lah. Tapi tak boleh lah solat dalam game. Mana sah solat dalam game? Tengok. Motor dia lagi style daripada Broad Heaven tau. Motor yang terdapat di Turki. Lepas ni salah seorang daripada kita bolehlah buat Malay Broad Heaven pula. Malay Heaven pula . Kalau lah Turk Heaven boleh buat, kita boleh buat budaya Malaysia dalam versi Broad Heaven ya. So mari kita tengok masuk dekat masjid Turk Heaven ni. Nampak masjid dia cantik, design dalam dia semua. Ada dua tingkat ya, cantik. Adam dia nak bagi ceramah tu. Ada kubur. Mana kuburnya? Ada kubur ke? Ada kubur. Ada kubur dekat sebelah sini. Baguslah. Menginsafkan kita. Tengok dekat sini pun kalau korang nak buat RP, contohlah nak buat RP solat hari raya dekat Broad Heaven lah kan. Katakanlah korang tak ada idea ni. Nak buat dekat mana . Masjid yang ada cantik kan. Buat je dekat Tuk Heaven. Tuk Heaven. Okey. Selepas tu kita ada kedai-kedai lagi lah. Kedai-kedai makan dia memang banyak. Kita ada Ziraat Bankasi. Ini semua bahasa-bahasa Turki yang orang pun tak faham lah. Mari naik bas. Okey. Jom kita buat tour dekat Tuk Heaven ni menggunakan bas lah. Ramai-ramai baru shock kita nak pusing satu bandar Tuk Heaven ni. Kita nak tengok apa beza dia dengan Broad Heaven sebenarnya kan. Kalau tengok dekat sini dia ada masjid lah. Sebab itulah orang yang katakan ini adalah Broad Heaven versi halal. Kalau tengok rumah-rumah dia pun cantik. Rumah-rumah dia pun besar. Bukan itu saja, dia pun ada pantai juga. Airport Tuk Heaven pun ada. Tapi dia menggunakan kapal terbang Turkish Airlines. Turkish Airlines. So marilah kita try masuk. Kalau kat Broad Heaven pun ada airport, dekat sini pun ada airport. Sama saja. Baik, kita try masuk. Ini dia guys. Cuma dalam kapal terbang ni dia agak gelap sikit lah . Dia agak gelap sikit . Bukan tu je, dia ada juga barang-barang. Kalau contohlah kita nak gunakan phone, dia ada je phone . Ini phone Samsung. Nampak? Samsung. Lepas tu ada macam-macam jenis phone lah yang kita boleh pakaikan. iPad pun ada. Macam-macam barang-barang ni cukup sangatlah untuk buat role play. Lepas tu kita boleh keluar. Gitu. Phone Nokia pun ada, kata Manizno. Lepas tu
dah bosan naik kapal terbang. Boleh mandi manda dekat pantai ni ha. Eh, memang besar map dia ni. Kita nak tengok lagi, nak pusing seluruh Top Heaven ni. Ha, seronok pula bila ada Broad Heaven versi halal ni. Nak buat roleplay makanan pun dijamin halal lah orang kata sebab negara Turki lah majoritinya Islam kan. Tengok orang pun saya. Ini phone Nokia ni kalau campak ni memang sakit kepala ni. Keras eh. Tengok kawasan perumahan. Kalau korang nak buat perumahan dalam RP, dalam Broad Heaven, dekat sini rumah pun cantik-cantik. Rumah pun cantik-cantik. Ya, kita tak jumpa sekolah Top Heaven lagi macam mana. Kalau dekat Broad Heaven ada sekolah tapi sekarang kita tak jumpa. Okey, tapi kita tengok dulu dekat kawasan ni, kita ada kawasan pertanian. Kita lawat sikit lah. Kita ada kedai donkey. Kita ada ayam. Berternakan dekat sini. Ya Allah, ini donkey ada muka. Donkey from Shrek. Ya, itulah orang lagi perasan tu. Itu adalah donkey from Shrek. Lepas tu kita ada kuda, kita ada ayam. Ayam dekat sini memang dijamin halal lah. Halal lah. Kalau korang tengok dekat sini, view dia cantik. View depan tu adalah masjid dekat Turki. Okay, kita masih lagi nak mencari sekolah. Kalau kat Broad Heaven ada sekolah, adakah dekat Top Heaven pun ada sekolah? Mari tengok tu. Siap ada lori yang jual-jual makanan shawarma. Accident. Accident, guys. Ini apa ni? Ini kedai-kedai jual kereta. Ini dia, guys. Ada polis, guys. Dekat Broad Heaven pun ada stesen polis. Tetapi dekat sini pun ada juga stesen polis. Tetapi adakah kita boleh masuk? Sebab dalam Broad Heaven, kita boleh masuk. Betul lah, dia punya konsep tu sama macam Masjid Hagia Sophia. Tapi orang rasa tak sama sangat lah. Dari luaran nampak sama. Okey, dia nampak macam balai polis yang dekat Turki. Walaupun orang tak pernah pergi Turki. So, dia ada macam vibe-vibe penjara Turki lah orang rasa. Harap diorang boleh update bahasa betul. Gunakan bahasa Inggeris. Kita tak faham bahasa Turki ni. Okey, jom. Kita tak jumpa lagi buat masa sekarang sekolah dekat Top Heaven ni. Sebab apa penting sekolah? Sebab kita nak buat roleplay pelajar-pelajar. Kita nak tengoklah betul ke ada sekolah dekat Top Heaven ni. Ini apa? Ini sekolah? Ini sekolah dia. Ini sekolah dia. Atatürk Lisesi. Ini sekolah dia. Sekolah dia kecil je lah sekolah agak-agak sini ada tak lampu. Itu orang tak pasti. Cuma interior dalam bangunan setiap dalam Top Heaven ni dia agak gelap sikit lah. So make sure korang kena ada lighting yang power untuk ber-RP dekat Broad Heaven versi halal ni lah. Seronok siap tengok. Adam kata main bola bola sepak dia ada juga padang bola sepak lah. Okay, dia kena masuk ikut pagar dekat sini. Main-main kita masuk. Mari kita masuk. Boleh main bola. Kenapa orang kita masuk? Boleh. Bukan tu je tau. Dia juga ada imut-imut joget-joget. Kita try. Kita ada takla, kita ada yumruk. Ini semua tarian-tarian Turki. Kita ada utur, ini duduk. Kita ada tekme. Ini sepak. Kita hale. Kita ada tokat. Kita ada yurgun. Kita ada uzgun. Kita ada mutlu. Kita ada dance 1, dance 3, dance 2, dance 5. Dance ni maksudnya joget lah. Itu yang paling rare. Bukan tu je, kita juga boleh tukar pakaian. Korang tengok rambut boleh. Contohlah kalau orang lagi tukar spek mata. Boleh. Boleh sangat untuk kita custom lagi karakter kita dekat dalam Broad Heaven versi halal. Kantin tak ada tapi ada tempat duduk. Icha kata dia ada jumpa kantin tapi tak ada tempat duduk. Sini semua bawa bekal ke, tak ada kantin? Ya, kau tak nak. Dekat sini dia tidak dibenarkan untuk buat kantin lah. Dia kena bawa bekalan dari rumah. Makanan yang lebih sihat. Okey, bangunan besar tu apa? Orang kita rasa itu hotel. Dekat Broad Heaven, kita memang tahu dia pun ada apartment hotel kan. Tapi hotel dia tak adalah tinggi. Tapi orang kita rasa Hasir Sea Inns tu adalah hotel. Mari kita pergi sekarang.
Orang kena setihibu lah main game Brookhaven versi halal. Oh, ini apa ni? Antabin Hamal Hamam Lari. Hamam Lari, ini hospital. Oh, ini hospital. Ini bukan hospital ni. Ini bukan hospital ni. Ini macam tempat ambil wuduk je ni. Orang lagi rasa ini macam surau, surau kecil. Ini adalah surau kecil ya. Betul lah, ini surau kecil lah orang lagi rasa. Sebab dia macam ada tempat ambil wuduk gitu ya. Ini surau kecil. Ada tikus? Mana tikus? Itu tikus ke? Kan? Kenapa ada gambar tikus? Pelik juga dia. Orang lagi pun tak pasti jugalah ini tempat apa. Okey, siapa-siapa yang tahu bahasa Turki, tolong translatekan Antabin Hamam Lari. So mana kita nak pergi hospital? Oh, situ Icha Hospital. Kita nak tengok pula hospital. Sebab hospital Brookhaven, dia ada tempat rahsia tau. Kita nak try cari. Dekat Brookhaven ni, ada tak tempat rahsia? So kalau tengok dia punya hospital, nampak macam dekat Turki lah. Ini bilik operation. Kalau korang nak buat RP operation, boleh juga dekat sini. Oh, ada dua tingkat. Oh, dia tutup. Mungkinkah tempat rahsia dia ada dekat luar? Naik kereta saya orang. Boleh, Manis Noah. Manis Noah dah ajak kita naik kereta, nak pusing ke tempat lain. Okey, kita nak tengok dulu kat level tepi. Berbezalah. Sebab kalau dekat Brookhaven, dia memang ada tempat rahsia untuk kita masuk kan. Itu tempat mandi orang. Oh, yang Atab bin Hamam Lari tadi, itu adalah tempat mandi. Okey. Kita nak tengok pula dekat depan ni, nampak macam hotel ya. Assalamualaikum ya habibi. Waalaikumsalam ya habibi Pak Din. Ini macam hotel lah orang rasa. Kerusi gaming. Mana kerusi gaming? Oh, betul lah, ini macam hotel lah eh. Hotel lah. Hotel kita untuk malam ni. Okey, orang katakanlah orang nak masuk bilik ni, kita kena register lah orang rasa. Tapi kita tak boleh masuk sebab kita tak dapat kunci lagi. Ini apartment guys, bukan hotel. Ini adalah apartment ya kawan-kawan. Ini adalah apartment ya. Itulah apartment rupa dia. Okey, kita dah pusing. Amirul kata saya dah buka. Mana nak ambil kunci? Amirul dah tolong buka kan. Amirul rupanya pemilik. Hotel ni mana. Mai, saya nak masuk. Wah, si ada gaming room guys. Memang best lah dekat apartment ni. Duduk-duduk je, azan boleh dengar ya. Dekat depan tu saja masjid ya. Memang bagus sangat lah siapa duduk kat sini. Okey, kita nak pusing lagi. Bandar Brookhaven ni besar-besar. Satu hari pun tak cukup. Jadi kita kena pusing lagi. Kita nak cari lagi apa benda lagi yang ada dekat Brookhaven ni, yang lain daripada yang lain daripada Brookhaven lah kan. Siap ada handphone. Setakat ni masih lagi Brookhaven lah. Lain Icha. Lain Papa Argentina. Tengok terowong dia. Dia tembus balik ke airport lah. Okey, tengok tu. Ada stesen minyak, ada orang jual kedai shawarma. Tak malam pun daripada tadi, dia kena tukar sendiri. Ini dia. Kalau kena nak tukar malam, dia kena tekan gecek gondus. Tus lari gizel tutup. Itu cara dia. Okey, dekat sini apa? Arabia Pizzari. Okey, nampak gayanya kita dah buat satu pusingan lah. Sebenarnya sekarang ni, jom kita masuk balik ke dalam masjid ya. Masjid habis tu. Dia satu bulatan tu kecil je lah. Satu empat segi satu pulau tu kita dah habis pusing. Dah buat masa sekarang inilah. Tapi yang paling orang yang suka dalam Brookhaven ni adalah design masjid dia. Macam Masjid Hagia Sophia yang terletak di Turki. Dah tawaf dah. Dah habis tawaf dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dah habis tawaf dah. Ini dia. Orang tak tahu kenapa, tetapi kalau ditambah lagi lighting yang elok, masjid ni akan nampak premium lah. Tapi sekarang ni keadaan gelap ni, dia macam tak nampak sangat lah. Tapi kita tukar balik ke siang hari, barulah nampak. Ini yang bestnya tau dekat sini. Kelainan, keunikan ni adalah orang yang sangat suka dia punya design dalam dan luar lah. Nampak tu. Duduk-duduk-duduk semua. Sejadah seorang-seorang ya.
Tapi kalau kat sini tak bolehlah kita solat dalam game. Kita hanya boleh buat RP lah. RP macam solat raya ke kan. Itu hanya boleh RP saja. Solat betul-betul tak boleh. Okey, tak dibenarkan. Okey, ini adalah amaran dan juga peringatan. Okey, tidak dibenarkan. Okey. Alright, kita nak tengok dah. Manis Noah dah, kenapa Manis Noah? Help saya, kenapa pula? Awak nak kenapa ni, awak berjoget ni? Ha? Kenapa ni? Manis, dah. Ini depan masjid ni, Manis. Ini depan masjid ni. Kalau khutbah solat Jumaat boleh ke? Itu kena tanya pendapat yang lebih pakar. Apakah hukumnya khutbah solat Jumaat dalam game? Rasanya tidak boleh lah. Itu pandangan orang ini, tidak boleh lah. Ada imam solat? Biar betul kau tak duk. Macam mana korang dapat tu imut? Diorang kata ada imut solat namas. Okey, kita try tengok namas. Okey. Oh, ya Allah. Allahu Akbar. Terkejut orang lagi. Ada imut solat ya. Okey. Kita try lah. Inilah orang yang katakan kenapa ini broad heaven halal. Sebab bini dia. Kita memang kita selalu main game. Tetapi game ini boleh mendidik, mengajak orang ramai betapa pentingnya untuk kita jaga solat. Okey, tapi kita tak bolehlah solat betul-betul dalam game tak sah, okey. Ini hanyalah orang kata kalau nak buat RP jelah. Kalau nak buat RP boleh, tapi kalau nak solat betul-betul macam orang yang cakap banyak kali, tidak sah, okey. Okey, baguslah. Baguslah. Style. Itu yang orang yang kata ini adalah broad heaven halal. Okey, sekarang ni orang yang rasa kita dah pusing keseluruhannya. Ni apa pula ni, Hora? Apa pula bas? Kenapa? Kita naik Adam pula, kita nak naik kereta pula lah. Kereta dia pun. Orang ni tak review lagi kereta-kereta yang ada dekat Turki sebenarnya. So, sekarang ni jom. Kita bawa kereta masing-masing. Kita nak buka halaman kereta. Kita ada bas, kereta. Orang lagi rasa orang lagi nak try satu kereta drift ni. Woi, ini orang lagi rasa kereta jenama Turki ni. Tapi ni Honda. Ini boleh drift Woi, dahsyat. Adab. Woi, betul-betul boleh drift kereta dia. Okey, kita nak tengok lagi ada kereta macam-macam kereta Woi, kereta ni pun style Wah. Gempak Tofa SK. Tofa SK memang gempak habis lah. Bukan itu saja dia ada juga motor versi Turki ni. Inilah yang menarik perhatian orang ni sebenarnya. Jom kita try bawa Kita try bawa. Okey, kenapa orang ni kata dia menarik tau? Sebab orang ni tak pernah nampak motor yang ada speaker dekat Malaysia. Orang ni tak pernah nampak. Ada kapal ke? Icha kata ada kapal. Jadi sekarang ni jom kita naik kapal. Ya Habibi. Tapi dia punya controlling agak susah lah sikit bus accident. Mana pula kapalnya? Oh, Argentina. Tumpah saya Argentina. tak ada jual aiskrim Turki ke? Malang-malang kita dekat Turki, Turk Heaven ni. Okay, sekarang ni jom. Icha kata, dia kata dia ada nampak kapal. Tetapi Horagi tak nampak dekat mana kapal tersebut. Itu kapal. Itu kereta, Icha. Wow, ada kapal lah kat sana. What? Okey. Betul-betul lah. Kita kena menggunakan kenderaan. Orang lagi try menggunakan kenderaan polis lah. Polis Turki. Jom. Jom kita merentasi laut. Kita nak pergi ke arah kapal sana. Sebab ada kapal ya, guys. Inilah tempat rahsia dia. Rahsia ujung laut. Kenapa tak boleh gerak? Macam jalan mati je. Alamak, macam jalan mati je. Kan? Itu hajalah. Itu hajalah perhiasan. Dia hanya buat perhiasan sahaja, kawan-kawan. Tapi itulah, ingat kalau dia boleh pergi kat kapal tu, dia akan jadi unik sikit lah. Berbeza sikit berbanding bro heaven lah. Orang kita rasa dia lagi jadi lebih seronok. Semua kena prank. So inilah dia guys, game Took Heaven, Broke Heaven versi halal.
So basically satu game yang menarik. Kalau nak tengok map dia lebih kurang sama, tapi dia dah ubah lah, dia dah relocate, design sekolah lain, design apartment lain semua kan. So kita try reset dulu. Kalau kita reset, korang tengok dia punya papar muka, halaman muka Top Heaven ni, dia macam ni lah, dekat sini lah. Dekat sini lah dia. Tapi kat sini taman dia lagi besar lah daripada Broad Heaven lah. So siapa-siapa yang nak buat drama pergi bercuti ke Turki, bolehlah gunakan game Top Heaven ni. Tapi kalau korang semua tibur rasa kelakor dengan game Top Heaven ni, bolehlah bagi pandangan korang dekat ruang komen. Kalau korang semua tibur juga, jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Horagi 99. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye.